Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Ini saya mau ganti lampu ya. Ini lampu besarnya ya. Jadi ini mikannya pecah nih ya. Ini akan saya ganti. Soalnya nih ya, kalau pas hujan, ini kalau air masuk, kalau kena bohlam kadang-kadang langsung bohlamnya tuh putus ya, kena air ya. Ini udah pecah ini nih ya. Ini yang sebelah kiri ya. Ini yang kanan ini udah kusam ya. Udah kusam, udah pecah lagi ya. Jadi kalau pas malam hari itu nggak kelihatan. Nah ya, untuk cara bukanya ya, untuk teman-teman ya, ini khususnya supir ya, itu bisa buka sendiri. Kita buka lambang ya, drainnya dulu dibuka. Itu lampu sen nih dibuka juga, soalnya kan bautnya di atas ada ya, dibuat ada dua di atas, di bawah juga ada dua. Jadi kalau ini nggak dilepas nanti nggak bisa lepas. Sama lampu corner ya, ini juga dilepas nih biar lebih mudah waktu buka lampunya ya. Langsung aja buka aja. Iya nih ya, buat lampu sen dibuka ya. Ini dari arah belakang. Ini di sini ada dua ya, pokoknya dibuka aja. Nanti setelah dibuka, tarik ya, ditarik langsung ambil. Kalau mau ganti lampu besar ya harus buka senya nih. Ini ada dua ya, atas bawah nih. Ya ini bautnya cukup kendorin aja nggak apa-apa. Jadi kendor. Cara bukanya kita dorong ya ke arah keluar ya, jangan masuk. Kalau masang tuh masukin, baru mau lepas keluar ya. Nah ini ya, bautnya ada 4 biji ya. Kita buka pakai kunci 10 sok atau pakai kunci T ya, kalau T lebih mudah nih. Dan bukan ya, tinggal bagian bawah ya, buka semua bautnya. Kalau nggak punya pakai kunci T ya, pakai kunci 10 pasti nggak apa-apa, bisa. Namanya caranya untuk sebelah kan juga sama caranya, cara ngelepasnya sama aja. Ini lampunya dibuka dulu ya. Ini satunya ya, harganya sekitar 250 nih. Kalau dua itu gope ya, kita 500. Ini ya, kalau mau nyetel di sini ya, nyetel kanan kiri sama atas bawah di sini setelahnya. Bolongnya pasang lagi nih ya. Kancing udah terpasang, tinggal kita pasang aja ya. Tutup lampunya pasang ya. Ini kalau nggak pasang kena air, udah putus nih lampunya.
kita langsung ya, perutnya ditahan lagi nih. Nih setelah tertahan semua ya, baru kita kencangin. Ini jangan langsung kencang ya, kadang-kadang nggak agak miring dikit. Sama caranya ya, sebelah kanan kiri sama aja caranya. Ini kan lampunya terpasang ya, waktu pemasangan lampu sen ini ya, ini kan ada soketnya ya, masukin ke celah ini, kita dimasukin langsung dorong ke depan ya. Kalau ngelepas ke belakang, kalau masukin dorong ke depan, pasin dulu ya. Kalau udah masuk lubang kira dorong ke depan. Nah kenceng ya, lalu kita murnya kencengin, murnya dipasangin lagi nih ya. Nanti caranya sama ya, sebelah kiri juga sama caranya. Jadi lampu sennya dibuka dulu, jadi nanti waktu buka lampu besarnya itu lebih mudah. Ya waktu udah selesai ya, nutup pintunya pelan-pelan, barangkali masih nyangkut mikasenya ya, jangan langsung tutup kencang, takutnya masih nyangkut. Iya udah selesai semua ya, cara pemasangan lampu sennya ya. Sekarang tinggal pasang sebelah kiri ya, sama caranya ya. Lampu halogennya, lampu besarnya harganya 250, kalau 2 berarti 500.000 ya. Cara sama aja untuk sebelah kiri sama sebelah kanan cara pemasangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka lampu sennya.